Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar Hakim bin Ahmad, Cartoon X dalam channel Cartoon X. Channel membuat kopi di rumah. So, hari ini insya-Allah saya nak kongsi satu pasal sharing macam mana pengalaman saya mula membuat kopi di rumah. Dan juga apa yang perlu kita ada untuk membuat kopi di rumah. Sedikit sharing macam mana saya boleh terjebak dalam bidang membuat kopi di rumah. Saya mula meminati kopi masa saya duduk di Australia tahun 2012. Saya berkenalan dengan seorang sahabat juga, seorang barista dan manager pada sebuah kafe. Friends of Our Cafe, boleh check dekat sebelah ni. Dia telah mengajar saya macam mana untuk menghargai kopi yang dipanggil gelombang ketiga, third wave coffee ataupun specialty coffee. Yang begitu banyak di Melbourne. So, daripada sana saya juga berkenal dengan seorang lagi tuan punya kafe, iaitu Encik Ken Tang, which is orang Australian, dan dia memiliki sebuah kafe. Dulu kafenya nama dia Oak Room. Sekarang ni dah saya dah lama tak jumpa, dan last saya jumpa dia 2018. Saya bawa dia berjalan, dia dah membuka sebuah kafe baru bernama Geisha Cafe. Kalau pergi ke Australia, saya memang sangat-sangat recommend anda pergi melawat kafe ni. Memang very friendly owner dan memang really tip top bila membuat kopi. Benda yang pertama sekali kita nak ada bila kita buat kopi dekat rumah ni, kita kena ada mesin ataupun alat membuat kopi. So, dua benda yang paling simple, sebenarnya tiga. Tapi sebab saya membuat kopi di rumah dan lebih kepada espresso base, so saya akan lebih tekankan kepada espresso base home machine ataupun membuat filter kopi macam jug kat tepi saya ni. So benda yang pertama, memilih atau memiliki espresso home machine. Espresso home machine ni terlalu banyak sekarang dekat pasaran. Tahu dulu masa saya memiliki yang the first machine saya 2013, Breville 800XL. Sekarang dah kaput, saya beli pun second hand dekat Australia. Dan saya sekarang memiliki Breville Duo Temp macam dekat sebelah kiri saya ni. Bila anda sudah memiliki mesin ni, mesin ni juga sebenarnya datang dalam banyak bajet, so kita akan cerita dalam sesi yang akan datang khas untuk pemilihan mesin. Tapi sebenarnya ada bajet range daripada RM500 ke RM3,000 sampai RM8,000 pun ada. Kalau anda memang dah nak jadi prosumer, boleh pergi sampai RM19,000 punya mesin pun ada, boleh letak kat rumah. Kedua, bila anda ingin menjadi home barista machine, anda perlu ada grinder. Dan grinder ni saya sangat tekankan sebab supaya anda memiliki grinder yang sangat baik. So grinder yang sangat baik ni mungkin anda kena buat investment sedikit. Saya pun akan cerita pemilihan grinder akan datang, tapi saya memiliki one of the grinder yang saya recommend is Breville Smart Pro Home Machine. Dia ni yang versi first generation. Dia ada yang the new one dengan dia ada lower generation. Sekarang banyak ada option grinder bagus yang murah yang boleh dapat ke pasaran. Sebabnya kita kena ada grinder ni, pemilihan yang ketiga iaitu pemilihan kopi yang baik. Sebab ramai orang yang saya tahu, kita bukan nak condemn, tapi ramai orang yang masih prefer minum dekat kedai-kedai kopi yang franchise, tak ada masalah. Diorang juga ada menjual biji-biji kopi. So yang pemilihan yang ketiga ni adalah kopi yang baik. So ada beberapa kriteria kopi yang baik yang kita perlu tahu. Sebab memiliki kopi yang baik memastikan bahawa anda mempunyai hasil kopi yang baik juga. So itu beberapa kriteria, tiga benda yang penting yang saya rasa bila anda dah mempunyai tiga ni, selebihnya adalah untuk kita belajar cara membuat dan memahami mesin tu, dan cara kita untuk mengasah skill kita. Lebih-lebih lagi dalam musim PKP ni, kita ada masa lagi sampai 14 April sampai 28 April untuk PKP yang ketiga. So anda boleh ada masa untuk sekarang boleh beli online pun, balik rumah tengok tutorial banyak, anda akan faham. InsyaAllah saya doakan
Kita sama pakat-pakat buat kopi dekat rumah. So saya ajak anda, kalau anda terasa teringin, ini adalah pengenalan macam mana anda buat kopi di rumah, iaitu espresso home base ataupun filter. Jangan lupa klik dan subscribe, komen kalau anda ada apa-apa soalan apa-apa, insyaAllah saya akan cuba jawab soalan anda. Terima kasih banyak.